Halo guys, balik lagi sama aku Hello Boim. Di video kali ini aku bakal make up hari apa nih? Selasa. Ini BTW berasa bening banget ya, pakai kerudung hitam, baju hitam, jadi ke kameranya itu jadi cerah. Sengaruh itu. Guys, aku lagi pakai kerudung baru dari Vanilla Hijab. Akhirnya aku punya series yang ini karena ini tuh best seller banget sampai aku nggak kebagian. Dan ini kemarin di pas 99 tuh aku dapat. Yay. Oke guys, yang pertama sebelum kita make up itu aku pakai sunscreen dulu. Sunscreen. Pakai skincare dulu. Ini adalah serum whitening booster dari Glavicia. Sangat-sangat efektif membuat kulit aku jauh lebih cerah dan lembab. Ringan dan enggak lengket, guys. Kalian pokoknya kalau kalian udah sering lihat aku make up tiap hari gitu ya, pasti produknya yang dipakai tuh itu aja. Karena sebenarnya tuh aku tuh nggak berani harus gonta-ganti sesering itu gitu loh guys, kayak misalkan ada produk baru aku cobain. Karena males intinya guys, males beradaptasi gitu kulitnya. Kan kadang kalau ada yang baru tuh misalkan kayak harus breakout dulu apa dulu gitu kan. Nah, kalau ini make up dan skincare yang aku pakai, yang sering aku pakai dan gak ganti-ganti itu, ya udahlah main aman aja gitu. Selanjutnya aku mau pakai Infallible yang L'Oreal ini. Pakainya satu pump aja. Satu pump ya nih, satu ruas jari aja. Karena dia bisa mengcover semua bagian wajah aku yang bundar ini. Aku cari sponge-nya dulu. Sepam-pam gini tinggal diratain aja. Mau langsung mandi apa matiin dulu? Nah, ini udah dirapi. Udah pakai foundation gini tuh udah nggak pernah pakai bedak lagi, guys. Justru jarang banget aku terakhir pakai bedak, nggak tahu tahun berapa. Kadang pakai bedak tuh iseng, ya iseng aja gitu, sampai kayak ada beberapa bedak tuh yang benar-benar expired karena nggak dipakai gitu. Cuman kayak lucu ya kayaknya pakai bedak, ya udah beli, ternyata nggak dipakai gitu. Padahal ya comfortnya aku tuh pakai ini aja udah gitu, entah itu pakai BB cream atau foundation gitu, jadi cukup satu layer aja guys gitu kalau aku ya. Selanjutnya sebelum ke alis aku mau pakai dulu ini eyeshadow. Ini blush on. Terus aku tuh sekarang udah menemukan kenyamanan banget kalau pakai pensil alis itu setelah make up gitu. Jadi nggak terlalu banyak effort yang menyakiti kulit pelipis aku, guys. Ternyata. Nih, alisnya cakep kan? Harus diginiin terus biar kelihatan. Tapi nya kayak nih. Cakep. Belum sampai, baru dicekot tadi malam. Jadi supaya nanti cahayanya lebih bagus gitu ya. Oke guys, aku sebelum pakai maskara aku mau pakai lipstik dulu.
pakai dua warna aja, warna merah. Oke, terus aku mau pakai mascara biar sedikit ada apa sentuhan maskaranya tuh jadi lebih tajam gitu loh. Kelihatannya. Wow. Udah deh, guys. Aku mau rapiin dulu kerudung. Aku tuh sebenarnya pengen pakai face mist dulu deh, ya, sebelum rapiin kerudung. Tunggu, tunggu. Udah pakai face mist tuh, kelihatan nggak sih? Jadi seger, jadi dewi gitu, basah. Tinggal aku pakai kerudung. Ini aku mau rapiin dulu kerudungnya. Udah deh guys, all done. Ini kerudungnya cakep banget gak sih? Nanti aku review di video terpisah deh ya. Oke guys, video makeupnya udah selesai. I hope you enjoy with my video. Oke guys, videonya udah selesai. Semoga kalian suka sama apa yang aku cocok-cocokkan ke wajah gitu ya, dari awal sampai akhir. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat yang mau recreate boleh. Buat kalian yang seneng makeup juga boleh, kalian bisa aplikasikan makeup ini di kehidupan sehari-hari. Karena menurut aku ini tuh gak terlalu yang bold banget, dan ini bisa dibilang natural versi aku gitu ya. Guys, terima kasih buat yang udah nonton dan terima kasih yang udah support sampai hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Aku mau pakai body lotion dulu ini dari Nivea yang ada extra bright vitamin C sama I-nya. Kalian kalau pakai ini bisa bikin kulit tangan itu jauh lebih cerah guys, karena vitaminnya tuh double ya, itu ada vitamin C sama I nya juga guys. Wanginya enak banget, aku suka banget. Dari semua varian Nivea itu aku suka sama wangi yang ini. Dulu tuh ini susah banget dicarinya, susah dijangkau karena ini kayak Nivea import gitu loh guys. Sekarang tuh udah ada di TikTok shop, seneng banget. Guys, pernah gak sih kayak kalian tuh mencari kedamaian dalam diri kalian gitu dengan cara ngasih afirmasi positif lewat lagu gitu ya. Nah, aku tuh sekarang lagi seneng banget dengerin musik pakai AirPods dari robot ini. Sebenarnya itu barang lama yang aku punya guys, tapi kayaknya aku lupa ngevideoin. Ini adalah AirBuds yang bisa connect Bluetooth gitu. Terus kalau lagi nge-headset gitu kan gak akan ketahuan karena kita pakai kerudung. Tuh. Ini pakai sebelah aja tuh udah kedengeran kenceng banget, apalagi dua-duanya dipakai gitu ya. Kayak apalagi sambil motoran atau nyetir gitu, terus musiknya ding 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 ding, kayaknya feel free.